WhatsApp brother, ada masuk lagi satu testimoni yaitu Pur 705 yang 3-in-1, yaitu terdiri dari Black Premium, Green Army, dan Silver Platinum. Nah, Bos Benny ini belinya di Bukalapak, yang sampai saya lakukan Bukalapaknya, yaitu Master Gabriel 705. Tapi di lapak lain ada, di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan langsung ke nomor WhatsApp admin, ada bisa beli langsung di situ. Nah, Bos Benny ini peliharanya cucak hijau. Nah, cucak hijau itu kan dikenal burung pemakan buah, yang kalau kita pergi tinggal mungkin sibuk, keluar kota, dinas, ini dan itu kan kita kepikiran. Burung udah dikasih makan belum? Pisangnya habis apa enggak? Ya, 2 hari busuk atau tidak pisangnya? Sehari bisa 2-3 kali kasih pisang. Namanya burung cucak hijau, kapas tembak, cucak cungkok, gitu ya, segala macam lah. Pokoknya burung pemakan buah. Kepikiran ketika kita dinas keluar kota. Nah, Bos Benny ini memutuskan, karena sering nonton konten channel 705 Net Official, dia memutuskan membeli Pur yang 3-in-1 tadi, terdiri dari jangkrik dan ulat Hongkong, terdiri dari juga dengan kalsium, mikromineral, makromineral, asam amino, sudah ada juga susu, telur, madu, dan juga ada jahe, kunyit, dan pepaya di Pur 3-in-1. Jadi sangat-sangat lengkap nutrisi, vitamin, multivitaminnya sudah sangat lengkap. Nah, burungnya jadi rajin bunyi. Jadi ketika dia membeli Pur itu, dikasih makan cucak hijau, langsung ngepur. Nah, cara pengepurannya terserah Anda lah ya. Mungkin bisa ditotol-totol dulu di pisang, atau langsung kasih di pisang, atau campur ke nektar. Purnya dipucek-pucek, campur nektar. Berapa macam cara bisa. Intinya adalah ketika burung lapar, dia akan makan apa yang ada di hadapan dia, apa yang ada di kanan dia. Nah, itu mesti dibuka tuh. Ya, pikirannya mesti dibuka, open mindset. Jangan terkungkung, jangan terbelenggu oleh konten-konten di lapak sebelah. Anda ribet, takut, gak berani mencoba, akhirnya gak maju-maju. Begitu-begitu aja pelihara burung. Jadi hobi itu jangan dibikin ribet. Ya, jadi Bos Benny ini jadikan pikiran ketika dia tinggal dinas keluar kota, karena beliau ini adalah seorang supir bus katanya. Ya, terima kasih untuk Bos Benny testimoninya, dan untuk Anda kecamania yang sedang menonton video ini, jangan lupa like, subscribe. Kalau mau, kalau gak mau, take it or leave it. Tetap di sini atau tinggalkan. Channel ini adalah satu-satunya, the one and only channel rawatan burung yang paling barbar dan paling serem di zaman now, bukan zaman katanya atau zaman umpamanya atau zaman jargoni. Kalau mitos mengungkap fakta. Salam hormat, salam serem. 705 Net Official.